Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RB Ingo Vlogs. Kali ini kita sedang berada di rawa. Nah, kebetulan di rawa ini dipenuhi oleh tanaman bambu. Nah, kita bisa lihat ini bambu semua. Oke, kita akan coba eksplorasi tempat ini. Apa yang akan kita temukan di rawa ini? Kita coba telusuri. Nanti kita coba jalan ke sana. Kita akan mutar apa yang kita temukan ketika kita akan mengobservasi tempat ini. Kita tidak tahu apa yang kita temukan. Ini lumayan rimbunan bambu, sangat menyulitkan kita untuk berjalan. Wah, harus pelan-pelan di sini. Luar biasa susahnya. Bisa dilihat, kita ada kura-kura. Kita menemukan kura-kura. Nah, sedang menuju ke pohon bambu, berjalan di sekitar sana. Coba kita datangi. Wah, hilang kemana tadi kura-kuranya? Yuk, kita menemukan kura-kura di bawah pohon bambu. Ah, itu kura-kuranya di sana, kelihatan kepalanya. So, kepalanya kelihatan. Coba kita datangi. Kita menemukan kura-kura di bawah pohon bambu. Wow, kura-kura. Sepertinya kura-kura ini keluar dari apa ini? Parit ya, parit di bawah pohon bambu. Ternyata kita menemukan kura-kura. Ini dia, ayo kita ambil. Kita lihat. Ini kura-kura ini sedang mencari makan di sini. Oi, 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 betul sekali. Wah. Kura-kuranya kecil ya. Biasa kalau kura-kura adalah hewan yang sering hidup atau beraktivitas di sekitar air ataupun di sekitar parit ataupun rawa. Wah, kita angkut saja nih, kita amankan dulu, kita ambil dulu, kita kumpulkan satu di sini, ada di bawah sini. Wow, banyak sekali kura-kuranya. Aduh, aduh, aduh. Ini ukuran besar ini. Wah, ternyata kura-kuranya banyak sekali. Mereka berada di bawah pohon bambu. Oke, mungkin kita bawa pulang saja deh kura-kura ini. Kita pelihara di rumah. Nanti kalau datang hujan deras, pasti mereka akan hanyut. Mungkin itu saja perjalanan kita hari ini dalam mengobservasi pohon bambu rawa di tempat ini. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terus di RBI Vlogs.